guys. Di mana? Ude Krawang Indah, guys. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat angler dimanapun berada, jumpa lagi di channel Ude Krawang Indah. Buat teman-teman yang baru gabung di channel kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Di video kali ini, kita akan melihat beberapa perahu spons Eva produksi dari Ude Krawang Indah yang digunakan oleh para nelayan di ujung pesisi. Wah, ni ketuan untuk Apple lagu ya meni. Masih ketuan ibu, maka udah lah. Nelayan di ujung pesisi ini, mayoritas merupakan nelayan yang menjala ikan tongkol, dan alhamdulillah beberapa hari ini, para nelayan sedang panen ikan tongkol. Oh, ada. Perahu spons Eva yang digunakan oleh para nelayan di ujung pesisi ini memiliki ukuran berkisar antara 6 meter sampai 6,5 meter, ya sahabat angler. Ukuran tersebut merupakan ukuran yang dirasakan paling pas dan cocok untuk digunakan memancing ikan dasar ataupun menjala ikan tongkol. Sedangkan untuk mesin yang digunakan adalah jenis mesin tempel bermerek Suzuki atau Yamaha dengan ukuran 15 PK. Sebagian besar nelayan di desa ujung pesisi ini sudah beralih dari sebelumnya menggunakan perahu berbahan kayu, kini banyak yang sudah menggunakan perahu spons Eva. Dan sebagian besar dari perahu-perahu spons Eva ini yang digunakan sehari-hari oleh para nelayan adalah produksi dari Ude Krawang Indah. Selanjutnya kita akan melihat proses pengiriman perahu spons Eva yang juga pesanan dari nelayan ujung pesisir, ya sahabat angler. Perahu spons Eva ini akan kita bawa dari gudang Ude Krawang Indah menuju pantai ujung pesisir, tempat para nelayan memarkirkan perahu-perahu mereka. Perahu spons Eva ini memiliki ukuran panjang 6 meter dengan lebarnya 165 cm. Seperti biasa, mesin yang akan digunakan nantinya adalah mesin tempel 15 PK. Kali ini, proses pengiriman perahunya dibantu oleh beberapa nelayan dan tukang Ude Krawang Indah, ya sahabat angler. Untuk proses pengirimannya, kita menggunakan gerobak dari besi agar mempermudah pengiriman.
kita sudah sampai di pantai ya sahabat angler. Perahu nelayan bertulisan Broter ini sudah siap digunakan. Semoga besok mendapatkan banyak ikan ya sahabat angler. Sekian dulu video dari kami. Langsung di Julu, langsung nalo nih ya. Sampai jumpa di video berikutnya, ya sahabat angler. Aduh, baru kena perah sampai tahu. Ini gua tanya sampai. Sampai ini? Ini tahu. Jangan-jangan itu. Ya, tebeng, jitu jitu. Rasa yuk. Rasa coba anak ini. Manusia penutup yang.